Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dewan-dewan asatid, yang saya hormati asatid-asatid pesantren Bina Insan Mulia, dan yang saya cintai santriwan dan santriwati pesantren Bina Insan Mulia. Berdirinya saya di sini sebagai ketua panitia tentu berat bagi saya ketika ditunjuk oleh ayahanda sebagai ketua panitia. Tetapi karena didikan yang dibawa sejak kecil oleh ayahanda, yang dimana saya harus selalu berkata bisa dan tidak boleh berkata tidak bisa. Ayahanda pun sering berkata, pabrik yang susah dan sulit itu sudah hancur, sudah terbakar. Yang tersisa hanyalah pabrik-pabrik mudah dan juga pabrik yang gampang. Awalnya berat bagi saya untuk menerima bahwa saya harus menjadi ketua panitia. Belum lama saya berpikir, tiba-tiba ayahanda berkata, besok acaranya dan anggotanya hanyalah anggota kelas 9 SMP. Itu kagetnya saya. Satu jam setelah itu saya membentuk anggota-anggota kepanitiaan dengan memilih 10 anggota terbaik di SMP IT Bina Insan Mulia. Setelah itu pun anggota-anggota panitia melakukan rapat persiapan. Kami hanya diberikan waktu 1 hari untuk bersiap-siap. Dan kegiatan yang saya lakukan bersama anggota-anggota panitia lain itu tidaklah santai, malu dadakan. Panggungnya tiba-tiba datang, bendera tiba-tiba datang. Saya juga tiba-tiba datang. Saya pun meminta izin kepada kepala sekolah via telepon, bukan surat. Dan bahkan MC yang tadi berbicara itu baru dipilih 2 jam sebelum acara ini dimulai. Maka dari itu, saya selaku ketua panitia mewakili seluruh anggota panitia untuk menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan di sana dan juga di sini. Dan juga saya ingin menyampaikan kalimat terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu acara ini terlaksana, khususnya kepada kepala sekolah yang telah mengizinkan kampanye tadi pagi, dan juga para sivitas yang telah membantu dan mendukung acara ini terlaksana. Kami merasa bahagia. Kami para anggota panitia merasa bahagia karena menjadi salah satu dari bagian penting di acara ini. Karena acara ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat untuk memajukan pesantren Bina Insan Mulia ke depan. Maka selamat kepada pemimpin-pemimpin hebat. Kalian adalah calon-calon orang terhebat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.